lagi menghadirin yang nikah. Mampir dulu di kampung nih, Bung Marangi udah mulai agak bersih sekarang. Sebersih yang punyanya, Bu Haji. Kayaknya ada di dapur, benteng kan? Mungkin aja di benteng aja. Benteng uji paling benteng sabarahaeun. Paling sabarahaeun. Di benteng. Jambung benteng na. Itu berapa meter itu? Ukurannya kurang bambu. Tempel bambu. Dagang teh. Modal sabaraha?
200 rupiah, Pak. Buat anu meser? Pasti hanya pakai kabel bayar. Ah. Iya. Iya mau dah sabar. Jadi tunggu sabar nanti ditunggu. Oh. Ini belinya dari sana 25.000 dia nawarin 35 dia ngambil 10. Tapi kalau ditawar ini dikasih 30. Ya kan? Dikasih 30 kalau ditawar. Gitu. Kalau ditawar nanti dikasih 30. Nya anaknya 5.000, nomor penting mah ejeng jajan. Incu abdi ketiga. Bung emang boga incu. Sabar hiji. Incu mah suhur. Aya 15 incu mah. Incu 15. Buyut opat. Buyut opat. Ari ye usaha jeung saha? Usaha jeung emak sareng bapa sareng incu juga kan. Ningu incu dua. Incu sabar hiji dua. Ningu incu dua. Ari inung bapana ka mana? Atosan. Oh, dia sama istrinya, sama emak, punya cucu, dua. Sama anak satu. Anak satu, anaknya cerai. Anaknya cerai, jadi cucunya ditanggung jawab abah. Jadi cucunya jadi tanggung jawab abah. Ibunya nggak ada, ibunya ayah? Dari Saudi. Oh, ibunya pergi ke Saudi. Atau san, bapak. Bubar. Anak abah, incu, tilalaki. Laki. Oh, dia anak abah itu laki-laki. Ini laki-laki. Ini orang tua rajin. Dagangnya ke mana wae? Ah, ke mana wae bapak ayah kan ngeleng, ayah kan sempur. Abis tangtos ayah kayak dilukur bapak. Aku pakulukannya abis mah ke anir, kadinya ke bulu. Itu dari darwe bapak. Tapi ke jati luhur? Jauh atuh. Ih bapak, jati luhur. Setengah genep ke bumi kanunal ke Jatiluhur mapah. Oh dia dari sini jalan kaki sampai ke Jatiluhur, jarak dari sini ke Jatiluhur itu 10 km. Dia jalan kaki 10 km bisa bolak-balik 20 km. Hebat aki-aki teh, hebat, kuat. Oh nih iya melihat hiji ya hiji. Nah itu sebenarnya hiji terus beli dua. Barangnya beli. Arit, teh. Dokna beli ji, lumayan lah. Kayak orang ganti watangna, ieu na, gagangna. Menang sabaraha sapoe ieu teh dagang teh? Sadinten teh bapak ngakeun tempo teh mah geus 200 rupiah. Hah? Itu sadinten 200.000. Modal jeung modal. Ai batina menang seberaha? Hanya batina mah aya ka bagian 25 mah. Oh, bapak. Dia keliling 20 km itu. Cuman kebagian dapat untung 25.000. Yang muli biasa meureun. Jeung mah jeung incu. Oh. Dia beli badi mah ini tuh pakai beas. Ya alhamdulillah Pak. Han? Alhamdulillah. Ayah beas, ibu kita beas lah. Iya. Ibu kita beas lah. Iya beas Pak. Ayah ibu. Siapa Pak Sihan beas? 25 kilo. Nah letternya 25 liter. Ah menang sakarung sakarung. Sakarung seberaha. Ya sakarung pasal sakarung. Nah. Bye, Pak. Ah. Ya, geus teu kudu meuli beas ka abah. Tah. Ke bawa beasna. Berat bareng mawana. Kan? Berat atuh mawana. Bae naon ba abah butuh naon? Jadi ya geus kitu perlu jebahnya apa baneuri? Bapak. Langgung. Bah, bu mana bu, ini bu. Nah, ayah diusna di dusan ya bu. Ayah dus kosong.
Oke, okay, Bu. Nokonya. Oke, 2 kilo. Pokok konter aja enggak konter lah. Sama-sama. Nok 2 kilo, Bu. Ayo 3 kilo, Nok. Anu pinat aya. Ayo datang saya nawe, Nok. Bah, tong ngalamun wae. Kunaon, ruas. Adi abahna ka dia. Adi budak tong murung geuteun. Tapi bakalan abahnya ke beli nokna maka nok. Jadi biasanya semoga, nokna semoga ya. Ini abah ini rajin, dia harus nanggung beban anaknya yang laki-laki, cucunya, kemudian lagi pergi, istrinya pergi ke Arab dan udah cerai. Abah ini anaknya anak laki-laki. Setiap hari berjalan hampir 20 km untuk dapatin 25.000. Gunung ningrai ken halimu. Orang tua tuh begitu, tanggungannya udah nanggung anaknya, harus nanggung cucunya. Usia tua gini harus keliling jalan jauh. Ting trim pama Tuhan ati sumirat ruat tauna. Ya sabaraha ya ya mau naon ya bah? Acu kang naon? Oh, ini Abah ini rajin. Dia selalu bawa baju dan bawa sarung. Nah, ini bawa ada kerja. Bawa baju dan bawa sarung. Nah. Nih. Sarungnya. Ini rajin, keliling jalan, gak lupa sholat. Dan kemudian tengah hari selalu mandi. Ini abah ini orang baik banget. Kak, serang melita tadi? Nah, abah, lu iya dibayar helak kopinya? Opat. Opat, ya 100. Ya. Nah. Iya, iya, asupkan lah ke mobil. Abang ilunya ambil lah, orang beli sarung. Abangnya rajin sholatnya. Mau dianterin. Beli sarung. Ya. Kan abah nges beas nges si kene nya beli beas nges luk asin nges aya nog nges aya minyak goreng nges aya ayeuna abah tinggal meuli sarung paranti salat sesarungna nges goreng amin oh atuh rajin amin ai baheula memeh kuli memeh dagang ieu jualan naon abah jalan desa bangsa itulah bangsa tutut oh jadi sebelum jualan ini pakai ibah makai ya makai masker. Memeh jualan eta teh jualan tutut, jualan keong. Lalap eta jotang. Jotang. Ayeuna geus eureun dagang etana. Dulu sebelum jualan ini, abah ini jualan tutut, jualan keong, jualan jotang. Tutut tahu kan tutut? Tuh yang kecil-kecil tuh. Seafood, tapi kalau di laut, kalau di sawah mah tutut namanya. Tutut teh itu teh anakna keong. Jadi lamun nyebut tutut supaya teu monyong, anak keong sebutkeunana.
kegemaran saya tuh waktu dulu sampai sekarang. Jotangnya, daun jotang enak geus teu dagang. Kayak meuli sarung, Abah. Geus meuli sarung kayak Abah dianterkeun ka imah, nya. Ku mobil nya tuh di Lempang. Amin. Abahna sing cager. Jadi Abah lamun ngerengider teh tengah poe eureun heula. Jadi kalau keliling Abah berhenti dulu. Salat dulu. Mandi dulu, salat dulu. Sehingga kemana-mana saya lalu bawa sarung. Cermin ketaatan dalam beribadah. Luar biasa, Abah. Biasa emang apa itu nah habis menangis keterangan. Nu penting ngapan ingat teh Kang Gusti. Persoalan babacaan mapan sakamampuan urang. Nya Abah bisa na bismillahnya bismillah we. Da Gusti ge apaleun sih teh Abah. Dia bilang saya ini tidak bisa kayak yang lain, hafal doa-doa yang panjang, hafal surat-surat yang panjang. Saya tahu cuman Fatihah saja. Dan kata saya katakan, ya Fatihah saja yang penting di depan Allah ikhlas. Karena yang diterima oleh Allah adalah keikhlasan Abah. Ya bisanya cuma segitu, ya Allah juga lebih mengetahui. Sini nih mah di imah. Oh, neneknya udah gak bisa jalan. Lupang saya nama mana? Panjangnya. Panjang, atau kok panjang? Siapa? S, alhamdulillah. S ya, mama. Bodas ya? Bodas. Pamit teh bodas sih. Bodas.
Oh, cek kartu saya. Oh, itu nono. Cekap saya sih. Cekap. S-nya? Iya. Yes. Mas menten modalnya nyuhun ke 3D. Ya, Bah. Iya. Ya, cekap kan? Eh, tapi nyala tengah ya. Udah sakedik. Betul. Kalau mau kepada udah enam alif. Eta aya warna es teh. Oh iya. Oh bagus teh. Iya. Oh. Panjang. Eta warna es, eta kurang. Kurang tinggal. Es eta. Nah. Sok bah. Oh, sarungna anyar, ini anyar. Nah, dua. Sarungna udah. Atas. Jadi gona bos. Kan tokonya jadi terkenal. Tokonya apa itu? Toko 5 bintang. Toko 5 bintang. Ibu lurah, Pak. Ibunya lurah Ato. Coba gua kira lurah Ato. Saya lagi belanja di toko 5 bintang. Ini 5 bintang aja udah banyak bajunya, apalagi yang 10 bintang atau 7 bintang. Kenapa? Tos beas, tos gaduh, acuk tos gaduh, dagangan tos laku. Abah ini uih, istirahat heula. Enjing tekedah icalan heula saminggon bisa istirahat. Amin. Bah, atau kita tinggal meser sendal, ya, apa teras? Nah, dia bekal. Balak katongan, Mah. Bising lengit, Pak. Heeh. Kelah ieu bising lengit. Wah, mah direbut. Ya bising lengit, Bapak, cekelan di dia. Katongan, Mah. Sakan, Pak, sakan. Nah, itu mah cukup, Pak. Ah, ini cukup, Pak. Ah, geus dibekal ieu. Nah. Mantap, cukup, Pak. Ayo. Mana mobilna? Ayo. Gandrung lembur paninengan kibang depak nyerangke incu turun murup bulu galung gungkung sinang tuken naga opah puluh rupa sebaraga seba rasa dan wae mah ada sakapung nyeri ieu aki-aki teh. Padige da di wageul atuh tong liar ceung teh tage
nang doa dinten teh lian tinggalin bukuna ilmu tinang tu tanemu bakca teu pernah kasabar.